나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo Mam, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku. Nah ini setelah Pak Su berangkat, aku udah beres nyuci. Ini udah aku keringkan. Nanti tinggal langsung aku jemur aja. Aku mau ngucapin selamat pagi Mam semuanya. Terima kasih yang udah klik video aku. Dan yang baru gabung, aku ucapin selamat datang di channel aku ya. Nah aku biasa kalau nyuci itu aku kerjainnya di awal waktu karena biar cepet kering dan nanti pas siang harinya langsung aku setrika. Tapi nggak semua baju aku setrika sih, karena aku kalau untuk baju aku sendiri yang sehari-hari nggak aku setrika karena aku orang yang paling males banget sama nyetrika. Nah ini setelah kelar aku gulung si selang pembuangannya, lalu aku masukin ke bawah si mesin cucinya supaya terlihat rapi. Dan kalau udah bagian dalamnya udah dibersihin, udah airnya udah dibuang, nah ini aku lap-lap langsung pakai kanebo biar kering. Nah setelah itu aku biarin terbuka itu selama 1 jam atau lebih supaya si nggak bau si mesin cucinya. Dan lanjut mau aku jemurin, pokoknya ikutin terus kegiatan aku ya Mam. Nah aku ngejemurnya di sebelah sini karena aku males dorong-dorong motor, jadinya di sini aja. Di sini juga panas kok Mam nanti kalau udah siang. Dan untuk akhir-akhir ini cuaca panas banget ya Mam di sini di Bekasi, Cikarang Bekasi. Aku tapi sering ngelihat vlog Mam semua itu sedang turun hujan, itu enak banget ya adem. Kalau di sini super-super panas banget. Tapi alhamdulillah ya Mam, apapun itu mau panas mau hujan disyukurin aja. Nah, ini aku udah kelar dan aku lanjut mau bikin kue. Dan aku mau lanjut membuat bolo jadul. Aku udah biasa ya Mam, kalau misalnya nggak punya cemilan pasti buat bolo atau apa. Nah ini untuk bahan-bahannya aku pakai 6 butir telur dan pakai SP dan pakai gulanya itu sekitar 200 gram. Nah untuk terigunya juga sama 200 gram. Nanti aku taruh di description box ya Mam untuk bahan lengkapnya. Dan banyak yang ngomong aku tuh pinter katanya bikin bolu, padahal sama aja ya Mam. Aku juga sama belajar, sama-sama masih belajar banget karena sama aja aku juga kadang bantat gitu, tapi aku nggak nyerah karena aku suka apa ya, penasaran gitu sama sesuatu kayak bikin kue apa atau apapun itu. Jadinya kalau belum bisa itu aku masih terus penasaran aja. Jadi gagal itu mahal biasa ya Mam, kalau kita nggak mencoba ya nggak bisa. Dan aku ini pakai mixer dudukan. Banyak yang nanya ini aku pakai merek Philips. Ini udah lama banget ya Mam, sekitar udah mau 7 tahun tapi awet banget, lumayan. Nah untuk kecepatannya ini lebih low dari kayak merek Miyako ya Mam. Nah untuk ada yang nanya berapa menit si apa mixnya itu, aku nggak ngitung, pokoknya sampai kental dan berjejak aja. Gimana mixernya sih, kalau misalnya merek
mie aku itu malah lebih cepat untuk memixnya. Kalau si Philip ini lebih low. Untuk bolu aku sering bikin, kenapa jarang beli, karena kalau beli itu rasanya pasti pahit dan seret ya mam. Walau memang sih harganya murah banget, tapi bikin sendiri juga lebih murah. Ini budgetnya sekitaran 20 ribuan gitulah mam, gak mahal ya. Jadinya aku lebih senang sendiri karena kualitasnya lebih enak menurut aku daripada aku beli. Nah ini udah kental dan berjejak, ini udah putih kayak gini ya mam. Nah seperti ini, nah dia kalau diangkat kayak gini ada jejaknya. Nah ini udah bagus untuk kita selanjutnya masukin si terigu dan margarinnya. Dan ini aku masukin terigunya selang-seling sama si margarin yang udah dicairkan. Untuk margarinnya aku pakai 180 gram yang udah aku cairkan. Nah seperti ini aja di selang-seling, tapi si kecepatan mixernya diturunin ya mam, di kecepatan yang paling rendah. Dan ini di mixnya asal aja, jangan sampai benar-benar rata. Nanti kita ratain di nggak pakai mixer maksudnya, jadi ini pakai spatula kayak gini, nanti kita pakai teknik aduk balik gitu kayak gini nih. Jadi pelan-pelan aja ya mam diaduk baliknya ya, seperti ini namanya diaduk balik. Nah ini setelah rata aku masukin ke dalam loyang. Ini sebenarnya loyangnya besar banget, ukuran 8 atau 9 telur, tapi aku pakainya 5 telur aja karena kalau pakai telur 8 atau 9 kegedean dan gak akan habis gitu, jadinya aku pakai 6 telur aja. Setelah dituang aku hentak-hentakan, lalu aku kasih topping keju karena di rumah lagi ada keju, jadi aku pakein keju. Tapi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, dibebasin aja. Nah ini open tangkringnya udah aku panaskan terlebih dahulu ya mam. Nah ini open tangkring ini udah lama banget dan harganya murah. Ini dulu itu aku beli harga 100.000, tapi ini udah awet banget, udah sekitar 5 tahunan aku beli. Nah dan sekarang masih tetap awet. Nah ini sekitar udah 45 menitan ini aku si bolunya udah matang dan mau aku angkat. Untuk mengecek si bolunya udah matang atau belum, aku biasanya pakai tes tusuk, pakai tusuk sate atau apa ya, atau lidi atau apapun. Jadinya kalau misalnya masih ada adonan yang menempel, itu tandanya masih mentah. Kalau misalnya nggak ada yang menempel, itu tandanya udah matang. Gampang lah ya mam, mam semua juga pasti lebih pintar dari saya buat bolunya. Nah untuk membaliknya aku biasanya seperti ini, aku kasih kertas nasi dulu, baru aku kasih tatakan, lalu aku balik. Tujuannya sih biar nggak menempel aja, karena kan kertas nasi itu licin, jadi aku pakein kertas nasi dulu. Nah ini udah, alhamdulillah sukses lah ya bikin bolunya. Nah ini kayak gini baru aku balik. Nah seperti ini, alhamdulillah ngembang dan empuk juga si bolunya. Langsung kita unboxing aja ya mam. Nah untuk topping keju itu kan pasti atasnya kering ya, karena si kejunya jadi kering, nanti pas dipotong pasti agak susah karena si kejunya yang atas kering, jadinya nanti pas motong pasti agak susah bagian atasnya aja, padahal dalamnya sih lembut banget. Nah ini aku potongnya di atas, di samping kolom karena di dalam gelap, jadi aku di sini aja unboxingnya.
Nah, ini udah aku potong si bolunya, super enak, super lembut banget. Dan enak banget buat nemenin ngeteh atau ngopi nanti siang ya, Mam. Segini dulu vlog dari aku, video dari aku. Semoga kalian gak bosen. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.